apabila sebahagian umat Nabi Muhammad menyaksikan kiamat. Hati-hati, satu orang bila dia tengok peristiwa kiamat, ketahuilah dia adalah penghuni neraka Jahannam, khalidina fiha, penghuni yang kekal selama-lamanya. Tidak akan ada seorang pun orang Islam yang hidup ketika berlakunya kiamat. Walaupun iman di dalam hatinya hanya berbaki sebesar sebutir pasir sahaja. Ini bukan saya sebut ni, yang Nabi sebut lebih kecil. Maka dia akan mati sebelum berlaku kiamat. Dengan angin sejuk yang keluar daripada Yaman ataupun Syam, dalam riwayat yang kedua, angin itu angin sejuk. Kena orang Islam, mati orang Islam. Dia Islam, berbaki iman walaupun sedikit di dalam hatinya. Dia tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah mempersendakan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Itu syarat tu. Jangan pernah syirik, jangan pernah murtad, jangan pernah mempersendakan hukum hakam Allah, jangan pernah mempertikaikan hukum hakam Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tetap Islam walaupun berbaki sedikit. Seorang sahabat Nabi yang dia berkata tentang dirinya sendiri, dia cerita Sayyidina Huzaifah ialah pemegang rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak rahsia-rahsia yang bahkan kadangkala Nabi pesan sehingga aku wafat barulah diberitahukan rahsia. Kata Sayyidina Huzaifah, mereka yang berbaki iman walaupun sedikit akan mati beberapa ketika sebelum kiamat. Zaman hari ini ada jam, maksudnya beberapa minit sebelum kiamat tetap akan mati dengan angin sejuk itu. Bagaimana iman mereka? Iman mereka ialah berbaki iman mereka dan mereka tidak mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang saya sebutkan. Sehingga ada di kalangan mereka masih beriman, di kalangan mereka yang menyebutkan perkataan La ilaha illallah tapi dia tak tahu apa itu La ilaha illallah. Bukan tak solat, bukan sahaja tidak solat, tak puasa Ramadan, tak. Dia sebut La ilaha illallah tapi dia pun tidak mengerti apa itu La ilaha illallah. Bila orang tanya apa itu Allah ataupun La ilaha illallah, dia jawab, dulu pernah dengar nenek moyang kita sebut, kita pun tak tahu tapi kita sebut dan berpegang dengan kalimah itu. Tuan-tuan ingat banyak mana iman dia waktu itu. Tidak ada ibadat yang dia lakukan tapi dia tidak syirik kepada Allah. Ini antara rahsia yang dipegang rapat oleh Sayyidina Huzaifah bin Yaman. Suasana beberapa minit ataupun beberapa jam sebelum berlakunya kiamat. Tasyad, sebut Allah dia pun tak tahu. Sebut La ilaha illallah, bila disoal dia kata dulu pernah dengar nenek moyang kita sebut tentang perkara itu. Hadis-hadis tentang akhir zaman ni dihimpunkan oleh ramai para ulama. Kenapa belajar tanda-tanda kecil dan besar? Adakah selepas belajar tentang hadis akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat, kemudian tinggal pekerjaan, terus bermusafir ke Syria, menetap di sana? Sebab Nabi sebut perang akhir zaman akan berlaku di Syria. Nabi tak sebut Syria, Nabi sebut satu nama tempat. Jelas perangan itu belum berlaku. Ada orang dia kaji, akhirnya buat surat berhenti kerja, bawa keluarga menetap di sana. Ni waktu saya belajar dulu ada. Nabi tak sebut apabila berlaku peperangan, apabila mendengar tentang hadis Al-Malhamatul Kubra, hadis perang akhir zaman Armageddon itu, Nabi tak sebut bila dengar hadis tu pergilah kamu ke Syam, Syria. Sebab dalam satu hadis Nabi sebut, kalau kamu tahu esok kiamat dan di tangan kamu ada benih, maka tanam dulu benih itu. Teruskan kehidupan seperti biasa. Teruskan istiqamah ketaatan kepada Allah SWT seperti biasa. Orang Islam, apapun yang berlaku, dia dengan tanggungjawab dia dan juga amanah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti dia tunaikan. Sebagai hamba, lunaskan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
solat, kemudian ada keluarga, kecualilah bila sampai pada masanya ni kita belajar tentang hadis-hadis akhir zaman ni untuk kita amalkan hidup seperti orang Islam biasa, buat tanggungjawab kepada Allah, kepada keluarga, jiran, rakan-rakan, ibu ayah semuanya, kecualilah datang hukum hakam yang berkaitan dengan hadis akhir zaman untuk kita amalkan, untuk kita jalankan, maka waktu tu kita laksanakan hukum hakam tersebut. Contoh apa? Contoh macam ni, mudah faham? Contoh antara tanda kecil kiamat yang belum berlaku, keluarnya Imam Mahdi. Ratusan sahabat mendengar hadis ini, ratusan, puluhan sahabat meriwayatkan cerita tentang keluarnya Imam Mahdi, sehingga menjadikan zuhurul Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, di antara hadis yang mutawatir maknawi, lebih tinggi daripada hadis sahih, atas lagi, maksudnya sangat kuat, sangat kuat, sebab bilangan sahabat yang meriwayatkan tu berpuluh-puluh orang cerita ni. Maka Nabi sebut apabila keluarnya Imam Mahdi, beliau akan dibai'ah di Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, bainar rukni wal maqam. Dia akan dibai'ah oleh para ulama, yang pertamanya ulama-ulama yang datang. Jangan tinggal para ulama, jangan tinggal para ulama yang rabbani, yang salih, yang alim, yang salih, yang muslih. Mereka inilah sampai dalam syurga akan disoal oleh penghuni syurga tentang itu dan ini, di barzakh, di mahsyar, dalam syurga. Ketiga-tiga ni ada dalil, ada hadisnya. Bagaimana orang ramai bersoalkan para ulama, masih bertanyakan alim ulama di tiga tempat ini. Maka bila Imam Mahdi keluar, ratusan yang pertama membaiah Imam Mahdi mesti berlaku di Masjidil Haram, mesti berlaku di situ. Dia ada kriteria dia yang tak boleh diubah, yang telah digaris rapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang terawal yang membaiah beliau adalah para ulama. Maka Nabi pun sebut, apabila kalian mendengar bahawa beliau sedang dibaiah, telah dibaiah, maka pergilah, walau habwan ala salji, walaupun kalian terpaksa merangkak di atas salji. Ha, waktu tu kena pergi, waktu tu kena pergi, tapi kena belajar juga fiqh jihad, hukum hakam fiqh yang berkaitan dengan tuntutan jihad, kena pergi. Orang yang ibu dia sakit dan dalam keluarga dia hanya dia seorang saja yang ada untuk menjaga ibu dia, adakah dia kena pergi dan tinggalkan ibu dia? Dia ada hukum hakam dia. Empat beradik laki-laki yang ada dalam keluarga, yang ada dalam keluarga, apakah keempat-empat kesemuanya wajib? Banyak hukum hakam yang berkaitan, kena belajar, mesti belajar. Dengan sebab itu, yang akan menyertai peperangan itu hanya dua kumpulan, dua syarat sahaja. Yang pertama, mereka yang ada iman, yang kedua mereka yang ada ilmu. Mesti ada ilmu. Itu kenapa kita mempelajari hadis-hadis akhir zaman, tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Nombor dua, kata para ulama, di dalam tanda kiamat kecil dan besar, hadis akhir zaman ini ada banyak perkara yang berkaitan dengan akidah dan i'tiqad kita. Yang berkaitan dengan akidah dan i'tiqad kita. Dan yang ketiganya, meningkatkan iman kita. Ini saya sebut ini dulu, saya sebut ini dulu. Supaya orang yang belajar ni, dia tak buat benda yang salah, dia tak buat keputusan yang salah. Macam yang saya sebut tadi, berhenti kerja, pergi musafir, tinggal anak-anak. Supaya kita tidak membuat keputusan-keputusan yang salah. Meningkatkan iman kita. Mana-mana hadis pun meningkatkan iman kita. Antara hadis yang sangat membuatkan kita tingkat iman, percaya dengan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bila kita tengok Nabi sebut tentang benda-benda yang akan berlaku di akhir zaman. Nabi sebut bahawasanya, ketahuilah apabila kalian melihat tanda-tanda kiamat ini yang aku sebut, ketahuilah kiamat sudah hampir. Bulan terbelah dua, insyiqaqul qamar. Bila berlaku? 1400 tahun yang lalu dah berlaku, lama dah. Kemudian Nabi sebut, setelah selesai semua tanda kiamat ini, kalian akan melihat tanda besar yang pertama akan muncul. Sebelum keluar tanda besar yang pertama itu, kalian akan melihat beberapa tanda lain, antaranya surutnya Buhairah Tabariyah, sungai Tabariyah, Tasik Tabariyah yang berada di antara negara haram Israel dan Syria dan Palestin. Ada satu tasik yang luas. Apabila tasik itu mula surut, ketahuilah Dajjal semakin hampir. Nak tahu dekat muncul Dajjal? Dua hadis. Yang pertama, tiga tanda
kemudian hadis yang kedua. Tiga tanda yang pertama, surutnya tasik itu. Kemudian dalam hadis yang tu juga, hadis yang sama juga, nak tahu dekatnya Dajjal, kemunculan Dajjal ini. Yang kedua, Nabi sebut tentang Nakhlu Baisan. Nakhlu Baisan ini ialah ladang kurma. Ladang buah kurma. Waktu sahabat Nabi, waktu 30 orang yang sesat masuk dalam pulau, 30 orang, zaman Rasulullah masih hidup, 30 orang bukan Islam, agama Kristian, kesemuanya Kristian, sesat selama sebulan di lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau, akhirnya berjumpa Dajjal di pulau itu. Hadis itu riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jumpa Dajjal. Dajjal tanya tiga soalan. Yang pertama, tasik Tabariyah. Dajjal tanya, sudah kering ataupun belum? Dia sebut, banyak. Dajjal kata, ketika air itu mengalami kekeringan, maka ketahuilah aku hampir keluar. Ketahuilah, ketika kalian melihat air itu mengalami kekeringan, ketahuilah hampir sampai masa aku keluar. Kata Dajjal. Itu perbualan dalam Sahih Muslim di antara Dajjal dengan 30 orang tadi. Akhirnya 30 orang tu sahabat tadi dia masuk Islam. Soalan kedua Dajjal sebut, Dajjal tanya Nakhlu Baisan itu. Dajjal tanya ladang Baisan masih berbuah? Yang 30 orang tu jawab, ya masih berbuah. Kurmanya masih banyak. Ladang itu masih mengeluarkan kurmanya yang banyak. Hari ini tuan-tuan, ladang Baisan ini 2019 sebatang kurma pun tak ada dah. Dajjal sebut ketika itu, ketika kalian mendapati dia tidak lagi berbuah, maka dekatlah zaman aku keluar. Yang ketiga yang disoal oleh Dajjal ialah Ainu Zughar. Ain Zughar ini disebutkan oleh para ulama hari ini. Ain Zughar itu merujuk kepada laut mati. Kata Dajjal, apabila kalian melihat Ain Zughar itu semakin surut, ketahuilah masa untuk aku dibebaskan semakin hampir. 1400 tahun yang lalu, sejak 1400 tahun yang lalu, tanda kiamat kecil telah pun berlaku. Ada tak ustaz tanda kiamat kecil yang disaksikan oleh Rasulullah? Ada. Apa? Kelahiran Nabi sendiri, peristiwa Nabi dilantik menjadi Rasul, itu tanda kiamat. Serigala Uhban yang bercakap, bulan terbelah dua, kesemua tanda kiamat itu, ada berapa belas tu, berlaku ketika Nabi masih hidup. Maksudnya dah lama. Ya, sudah lama. Kalau macam tu, setelah 1441 tahun, berapa yang sudah berlaku? Maka ramailah para ulama senaraikan tanda-tanda kiamat yang sudah pun berlaku. Sangat banyak. Tanda kiamat kecil ni, saya tengok paling banyak dihimpunkan oleh para ulama, dia tidak melebihi 180. Kalau tak silap saya, ni bacaan lama saya, yang dihimpunkan oleh para ulama keseluruhannya tidak melebihi 200 tanda kecil kiamat. Yang dah berlaku melebihi 100. Daripada 100 lebih ini sampai kepada satu tahap, iaitu tanda besar kiamat yang pertama. Untuk membuatkan kita semua ni faham, anak-anak kita faham, saudara mara kita faham, kita ni dengan tanda besar kiamat yang pertama jauh ke dekat, maka kita melihat dua hadis ni. Yang pertama hadis yang saya cerita kat tuan-tuan tadi, yang tiga tanda tadi. Hadis yang kedua ialah apabila disebutkan oleh Rasulullah SAW, Nabi sebut inna amamad dajjal sinina khadda'ah. Nabi sebut dalam satu hadis yang sahih, riwayat yang banyak, melalui riwayat yang pelbagai beberapa turuk, sesungguhnya dekat-dekat dengan zaman kemunculan Dajjal. Tadi kita tengok dah tiga tanda. Tiga-tiga dah berlaku, cuma belum kering sepenuhnya aja. Sedang berlaku dengan amat banyak. Tiga tanda tadi. Hadis yang kedua ni, hadis ini tuan-tuan, yang berkaitan dengan Dajjal ini, menceritakan suasana dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Apa yang akan berlaku? Nabi sebut inna amamad dajjal, sesungguhnya dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal, sinina khadda'ah ataupun sanawatun khadda'at, Nabi sebut tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, tipu di sana sini, sehingga satu-satu penipuan itu apabila disebarkan daripada barat, diketahui oleh penduduk di timur. Viralah cerita bohong apa pun, cepatnya manusia-manusia yang tak ada iman untuk kongsi dan sebarkan cerita tersebut.
viral lah video apa pun yang tak betul. Betapa cepatnya dalam masa 1 jam mula disebarkan di Amerika Syarikat, dalam masa 1 jam lebih beratus buah negara video tu dah sampai, dan video itu rekaan tidak betul. Nabi sebut subhanallah, satu pembohongan dikongsi, Nabi sebut disebar sehingga memenuhi ufuk timur dan barat. Semua orang yang pandai buat video berlumba-lumba untuk membuat pembohongan. Tak payah bincang luar negara lah, yang dalam negara pun banyak. Ada satu laman web dibayar khas untuk mereka video. Saya sebut tuan-tuan cari pula. Satu laman web khas boleh dibayar untuk buat video apa-apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sinilah khadda'ah. Nabi kata, dekat-dekat dengan zaman kemunculan Dajjal, kamu akan melihat penipuan, tahun-tahun penipuan dan penyelewengan. Apa antara sifatnya lagi? Nabi sebut, yukadzabu fiha sadiq. Orang yang bercakap benar akan dikatakan penipu. Wa yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang penipu akan dikatakan bercakap benar. Orang percaya benda yang tipu dan orang dustakan benda yang benar. Ini zaman. Inna amamad dajjal, Nabi sebut dekat-dekat dengan kemunculan Dajjal. Suasana ini akan berlaku. Banyak ke sikit zaman ini tuan? Setiap hari kita boleh melihat video, rakaman-rakaman video kenyataan tulisan yang bohong disebar dan di-share mata-mata. Tiap-tiap hari. Setiap hari. Sampai dalam grup asatizah pun ada juga. Share juga. Kamu ustaz, kamu share juga benda yang tak tahu betul ataupun tidak. Dan Nabi sambung, wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah tidak dilantik. Wa yuktamanu fiha al-kha'in. Orang yang khianat, orang yang bermasalah, orang yang tak ada maruah, orang yang tidak jujur, yang tu yang dilantik di akhir zaman. Wa yatakallamu fiha ar-ruwaybithah. Tengok hadis Nabi. Dan Nabi sebut akan bercakap banyak ketika itu ar-ruwaybithah. Ruwaybithah ni bahasa Arab. Tapi sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mar ruwaybithah? Ya Rasulullah, ruwaybithah itu apa? Nabi sebut ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril 'ammah. Lelaki-lelaki bodoh yang tak cukup ilmu tetapi bercakap dalam urusan orang ramai. Keluar isu, dia nak komen. Yang bercakap tu, tidak ada seorang pun yang berjumpa berdepan dengan orang mereka yang terlibat. Semua andaian. A buat andaian, B buat andaian, sampai Z buat andaian. Setiap andaian itu berunsur fitnah. Kebanyakan andaian itu berunsur fitnah. Kebanyakan andaian itu berunsur tipu. Kemudian disebarkan. Masing-masing share. Video andaian yang A buat, 80 ribu orang. Tuan-tuan, seandainya benda itu tipu, buhtan, tuduhan ke atas orang itu, maka dia tanggung dosa 80 ribu, dosa besar. Sebab dia dah sebar kepada 80 ribu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kronologi alam ni, masa kepada alam ni, ketika azali dulu, tidak ada makhluk. Bumi tak ada, matahari tak ada, malaikat tiada, syurga tiada. Tuan-tuan boleh bayang? Arash tiada, qalam tiada, neraka belum. Kemudian Allah cipta alam. Daripada makhluk yang paling awal, tentang alam, seluruh alam, sampailah semua diciptakan, bumi dah diciptakan, matahari dah diciptakan, semua, manusia belum. Setelah Allah ciptakan makhluk-makhluk terawal, ini saya nak bagi nampak tuan-tuan perjalanan masa alam ini. Setelah Allah menciptakan makhluk-makhluk terawal, qalam, arash, syurga, neraka, malaikah, apa semua, kemudian diciptakan syaitan, jin, bumi ini, langit, bintang, bulan, laut, manusia belum. Manusia belum. Dinosaur. Dinosaur bukan kartun tuan-tuan. Ia wujud. Arab sebut al-hayawanatul kubra. Tentang dinosaur ni, yang wujud ni. Manusia belum ada. Lewatnya manusia. Kemudian setelah jin, syaitan, malaikat, syurga, neraka, arash, bukit, bintang, dinosaur, tanah, laut, baru Nabi Adam keluar. Manusia pertama bukan kita. Kita ni zaman bila ni kita ni? Dah berapa puluh ribu tahun selepas Nabi Adam. Ni yang 2019 ni. 2019 bermaksud 2000 tahun yang lalu Nabi Isa dilahirkan. Kan 2019 belakang huruf apa? M.
ataupun mim. Mim tu miladi, tahun kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa alaihissalam, 2019 tahun yang lepas. Jadi baru muncul Nabi Adam, kemudian sampai malam ni, ni umat manusia malam ni 2019 ada 7 bilion. Habis manusia, diciptakan manusia, Allah pilih 124,000 orang Nabi, 313 orang Rasul. Ramainya, ya. Ada hadis ni yang hasan, ada yang sahih. 124 Nabi, 313 Rasul. Ramai. Berapa yang telah dihantar? Kesemua telah dihantar. Berapa yang berbaki? Tidak berbaki walaupun satu. Maksudnya kita ni di akhir zaman. Ya, sebab tu tajuk ni akhir zaman. Ini malam ni akhir zaman. Maksudnya penghujung ekor kepada zaman alam ini. 124 orang Nabi. Subhanallah. Ramai tuan. Di mana mereka ni? Di negara mana mereka dihantar oleh Allah SWT untuk hidup? 313 Rasul. Dalam Al-Quran, Allah hanya menceritakan nama 25 orang sahaja. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, di kalangan mereka ada yang kami ceritakan, ada di kalangan mereka yang kami tak sampaikan cerita tentang mereka. Yang 313 tadi. Angka 313 tu disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma Nabi pernah sebut tentang 313 ni yang tak ada di dalam Quran. Nabi sebut begini, Nabi kata di mahsyar akan ada Rasul, di belakangnya hanya 30 orang umatnya. Tuan-tuan boleh bayang, Rasul Allah hantar kepada sebuah negeri, yang ikut Rasul tu 30 orang. Kita malam ni pun 1000 orang. Ada Rasul, kata Rasulullah dalam hadis tersebut, ada dalam Sahih Muslim ataupun dalam kitab Riyadhus Salihin, lebih mudah untuk tengok. Ada Rasul, kata Rasulullah, di belakangnya ada dua saja umat dia. Ini tak termasuk yang 25 orang cerita Rasul tu, tak termasuk Rasul yang Nabi cerita ni. Hanya ada dua orang di belakangnya, umat dia. Subhanallah. Dan ada Rasul di belakangnya, dia ada langsung umat dia. Dia seorang. Allah hantar dia ke sebuah negeri, seorang pun tak ikut dia. Siapa Rasul tu? Wallahu'alam, nanti insyaAllah dalam syurga kita pakat carilah Rasul tersebut, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian, Allah hantar para Nabi dan Rasul. Kemudian apabila datang penutup kepada segala Nabi dan Rasul, maka ketahuilah itu sudah dekat dengan kiamat. Daripada 124,000 orang Nabi ni, yang nombor 124,000 ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 313 orang Rasul ini, yang nombor ke-313 namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah pun diutuskan. Dia penutup. Kemudian Nabi cerita, pada zaman aku hidup dan zaman umat aku akan berlaku tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, dan sebahagian umat Nabi yang sangat malang, amat malang, mereka menyaksikan kiamat. Kumpulan malang yang kedua siapa tuan-tuan? Berita terburuk kepada umat Nabi Muhammad. Nombor dua, berita nombor dua terburuk kepada umat Nabi Muhammad. Yang menyedihkan, kedua-duanya belum berlaku. Yang pertama kiamat, yang kedua hidup pada zaman Dajjal. Kedua-duanya belum berlaku. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah memelihara kita semua. Kita pernah mendengar hadis, akhir zaman nanti akan datang satu tu zaman, satu tempoh zaman, tidak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Waktu tu semua orang kaya. Tidak ada jenayah yang berlaku di atas muka bumi Allah. Binatang-binatang berbisa pun tidak lagi berbisa. Anak-anak kecil, kata Rasulullah, bermain dengan ular. Punya barakah zaman itu. Zaman bila? Dah berlaku ke belum? Kita mendengar hadis bahawasanya akan berlaku perang besar. Nabi sebut peperangan itu adalah perang terbesar dalam sejarah kewujudan manusia, anak Adam. Adakah sudah berlaku perang tu? Pun belum. Kita pernah mendengar hadis bahawa Nabi sebut satu hari akan sampai satu masa kalian sudah tidak lagi mampu untuk melakukan ibadah yang banyak. Badiru bil a'mal fitanan kaqita'il laylil muzlim. Sebelum sampai satu kemuncak zaman fitnah yang gelap gulita, sehingga ketika itu semua orang tanpa kecuali, beriman ke tak beriman ke, susah untuk melakukan ibadah. Yusbihur rajulu mu'minan, pagi itu dia beriman. Yumsi kafiran, petang sudah pun murtad kafir. Wa yumsi mu'minan, petang itu masih lemah Muhammad. Wa yusbihu kafiran, pagi esok sudah pun murtad, sudah pun kafir. Wal'iyazubillah. Itu zaman bila pula? Tanda kecil kiamat, lebih separuh telah berlaku, lebih 60% telah berlaku, lebih 70% telah berlaku, lebih 80% telah berlaku. Umat ini menelusuri hari-hari ke arah pintu tanda besar yang pertama, iaitu Dajjal. Sebelum Dajjal, Nabi sebut tanda tadi. Semua tuan-tuan dah dengar huraian dua hadis yang sebut tadi.
Dan huraian itu bukan dari akal saya, daripada fahaman para ulama hadis. Sebelum keluar Dajjal, ada berita gembira, iaitulah keluarnya cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Tuan-tuan, dia akan keluar dulu. Dia dibai'ah, dia bawa pengikut dia. Tanda nombor satu yang paling besar bahawa lelaki tersebut ialah Mahdi, kata para ulama, dalam lipatan sejarah sejak 1400 tahun ni, lebih daripada 50 orang yang mengaku Imam Mahdi. Kata para ulama, tanda nombor satu paling besar dia itu Mahdi ialah, dengar tuan-tuan, dengar, ini tanda paling besar, tentera yang keluar daripada Syam. Nabi sebut, ulama hari ini sebut Syam itu ialah Syria. Tentera itu disebut As-Sufyaniyun, Jaisus Sufyaniyin. Apabila Imam Mahdi dibai'ah, tentera ini terus keluar, pasukan yang besar, untuk berperang dengan Imam Mahdi yang baru dibai'ah di Makkah. Itu tu pengikut-pengikut baru-baru mula datang. Tentera ni keluar daripada Syria, melalui jalan mana wallahu alam, tapi jalan ni je, tak ada jalan lain. Kemudian dia akan sampai ke Madinah dulu. Bila sampai ke Madinah, ini ulama sebut, fa idza kanu bi baida'a minal ard, bila mereka sampai di Madinah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka mereka ditelan kesemuanya oleh bumi. Bumi akan terbuka macam tu, menelan tentera tadi. Tak ada berperang pun. Yang tu baru episod 1, ada 100 episod Imam Mahdi. Ada 100 episod Imam Mahdi. Tu baru episod 1, baru dia dibai'ah dan tentera tu keluar. Sampai di Madinah, ada satu kawasan, Allah Taala buka tanah tu, ditelan kesemuanya. Yang selamat satu atau dua orang sahaja. Satu atau dua orang sahaja yang selamat, mereka ni lah yang datang sebarkan berita bahawa tentera kami ditelan kesemuanya. Kata para ulama, itulah petanda yang paling besar bahawa lelaki yang dibai'ah di dalam Masjidil Haram tadi, dia adalah Al-Imam Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang soleh. Dia dulu akan keluar, tuan. Imam Mahdi keluar dulu, kemudian dia akan pindahkan pusat pemerintahan Islam waktu tu ke Baitul Maqdis ataupun ke Syam, secara tepatnya Syria dan Palestin. Di situ pusat pemerintahan, di situ pusat askar, kem pertahanan umat Islam. Kem pertahanan terbesar umat Islam ada di Dimash, Damascus hari ini, Damsyik hari ini, ada di Dimash. Dan Nabi sebut nama tempat itu, iaitulah Ghutah. Kem akan menjadi satu kem pertahanan terbesar dan terkuat umat Islam pada zaman Imam Mahdi. Imam Mahdi daripada Mekah, dia pun pergi ke ni, ni episod ringkas-ringkas je ni, daripada 100 episod tu, tuan-tuan, dia pisahkan pusat, dia pindahkan, dia jadikan pusat pemerintahan Islam ketika itu. Waktu tu ramailah yang mujahidin sebenar, yang betul-betul ada ilmu dan iman yang pergi ke sana. Kemudian yang mujahidin separuh jalan, yang mujahidin kuat semangat saja, ilmu tak ada, yang macam-macam jenis lah, yang munafik, yang ikut kawan, tak tahu pergi mana, semangat tengok pegang senjata dia pun pergi juga. Maka bertumpu ramailah orang Islam waktu tu di Syam, di Baitul Maqdis waktu tu, sehingga sunyinya Masjid An-Nabawi. Ini hadis, sunyinya Masjid An-Nabawi sehingga di luar masjid kalian akan melihat anjing yang berkeliaran. Tuan-tuan, kenapa Masjid Nabawi? Bukan orang menghina Masjid Nabawi. Hadis ini, kata para ulama, bukan bermaksud orang Islam tidak beriman, meninggalkan Masjid Nabawi, tidak merindui Rasulullah. Tetapi ketika itu, pusat pemerintahan Islam adalah di Baitul Maqdis. Satu hari sebelum kemunculan Dajjal, Baitul Maqdis akan kembali berkembang, akan kembali pesat, akan kembali meriah. Sehingga sunyi Masjidun Nabawi. Ada orang pergi tapi sangat sunyi. Dia tak macam hari ini. Kan hari ini kan puluhan ribu setiap masa. Setiap masa puluhan ribu orang Mekah dan Madinah. Nah, satu hari akan datang masanya. Ini tuan-tuan, itu masanya. Ketika Imam Mahdi keluar, dia jadikan Baitul Maqdis dan Syam sebagai pusat pemerintahan dan kem pertahanan tentera. Berlaku perang kecil satu, berlaku perang kecil kedua, menang. Berlaku perang kecil ketiga, menang. Berlaku perang kecil empat, menang. Orang Islam sibuk. Orang Islam sibuk. Dia sibuk, tuan-tuan. Dia akan sibuk waktu tu. Waktu tu kumpulan Islam yang paling besar, yang paling kuat, kumpulan Imam Mahdi. Tuan-tuan, ruang untuk mati syahid kepada umat ini masih terbuka luas.
Syahid yang hakiki, syahid yang berperang, yang confirm berada di pihak yang benar. Siapa? Dengan Imam Mahdi. Memang dia orang yang paling soleh dan paling warak, paling alim pada zaman itu, ketika itu. Nombor satu, dia yang paling soleh, paling alim, paling warak, dan confirm betul tindakan dia, confirm betul, kerana dia diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan lelaki biasa, dia diilhamkan oleh Allah, turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlaku perang satu, perang dua, perang tiga, semua menang. Perang empat, kemudian kemuncak peperangan. Kemuncak perang di Palestin ke di Syria? Di Syria. Satu negeri dalam Syria pada hari ini, negeri itu Nabi tak sebut, tetapi daerah itu ada di dalam negeri yang bernama Halab. Dalam bahasa Inggeris dia panggil Aleppo. Dalam bahasa Arab disebut Halab. Di dalam Halab itulah akan berlaku peperangan terbesar dalam sejarah kemanusiaan. Tu episod nak dekat 50 dah tu. Dapat dekat 50-60 tu. Episod dia sangat panjang. Orang Islam sama dengan pasukan Mujahidin yang sebenar, Imam Mahdi, sangat sibuk waktu tu. Terlampau sibuk. Ketika itulah seluruh bangsa kafir di dalam muka bumi Allah ini akan bergabung dan bersatu di bawah satu bendera. Amerika akan bergabung dengan Eropah, akan bergabung dengan China, akan bergabung dengan Rusia waktu tu. Dia sebelum tu ada episod lagi. Ada 7-8 episod. Orang Islam bergabung dengan satu pihak yang besar. Nabi sebut, Nabi cerita, orang Islam akan bergabung dulu dengan satu kumpulan Nasrani. Nabi sebut, tentera Nasrani. China Nasrani ke tuan? Negara China? Bukan. Kuasa besar, kuasa besar dunia. Rusia Nasrani ke? Bukan. Europe? Europe Nasrani. Banyak. Nabi sebut, kalian akan bergabung dengan satu kuasa besar daripada Nasrani, berperang dengan satu kuasa besar yang lain. Kemudian kalian menang. Kemudian kalian bergaduh dengan kuasa besar yang kalian bergabung ni, sebab kumpulan Nasrani ini mengangkat salib dan sebut, dengan nama salib ini kita menang. Maka orang Islam pun marah, lalu bergaduh. Tentera bersukutu yang dulu kita orang Islam ketika itu bersama dengan mereka, bergabung dengan kumpulan ni. Waktu tu lah berlaku Al-Malhamatul Kubra, Armageddon tu, peperangan terbesar sejarah kewujudan manusia, paling besar. Ketika itu orang Islam sahaja dan kesemua bangsa kafir bergabung. Anda bayang tengok satu lawan berapa. Waktu tu bukan satu lawan seratus dah. Melihat jumlah tentera sahaja munafik yang ada dalam kumpulan ni patah balik. Tak perang lagi baru tengok jumlah tentera. Kronologi zaman ni tuan-tuan, dia akan berlaku perang tu, kemudian orang Islam menang. Selesai menang, keluar Dajjal. Betul-betul selesai perang itu, keluar Dajjal di Asfahan atau Khurasan, Iran. Maka berlaku pula peperangan tentera Imam Mahdi dengan tentera Dajjal. Kali ini tentera Imam Mahdi berundur kuat, sebab tentera Dajjal kuat. Berundur satu tempat berundur. Akhirnya sampai duduk dalam satu masjid. Masjid itu ada menara putih. Di menara itulah Nabi Isa akan turun daripada langit yang kedua. Tuan-tuan, mendengar kisah ini, ada orang dalam YouTube ceramah saya tentang kisah Nabi Isa turun ni, bawah tu dia tulis, Ustaz Wadi itulah Dajjal sebenar. Sebab dia bawa cerita tak masuk akal, cerita karut zaman ni juga. Berundur, tak boleh bertempur dengan tentera Dajjal, kuat. Kenapa kuat? Berundur sampai di masjid itu. Semayang, dah azan, sudah iqamah, sudah berada dalam saf, Allahu Akbar, imam dah angkat takbir. Kemudian turun Nabi Isa AS, turun di situlah, daripada langit. Turun daripada langit, turun secara hakikat, secara fizikal, bukan roh. Fizikal ni boleh pegang, boleh sentuh Nabi Isa. Nabi Isa makan, Nabi Isa minum, Nabi Isa tidur, Nabi Isa berkahwin, Nabi Isa dapat anak. Itulah yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, yang tu berita gembira. Tuan-tuan pernah bayang hidup dengan seorang Rasul? Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau boleh hidup dengan mana-mana Nabi yang 124,000 orang Nabi tu, boleh hidup seorang pun cukuplah. Kerana mana-mana Nabi tak pernah bercakap bohong. Mana-mana Nabi tak pernah menyakitkan hati orang lain. Mana-mana Nabi tak pernah meninggikan suara. Akhlak setiap Nabi adalah baik. Apatah lagi tuan-tuan, Rasul itu adalah Ulul Azmi, Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan boleh bayang macam mana ibadat dia? Nabi Isa akan beribadat waktu tu. Dia akan solat, puasa Ramadan, keluarkan zakat. Sama. Manusia yang boleh disentuh. Manusia. Kemudian yang duduk dalam masjid yang takbir lambat sikit ni, yang ni hak geng-geng belakang ni, sedar Nabi Isa turun. Menyedari Nabi Isa sedang berjalan turun daripada, dia akan turun di menara tuan-tuan. Menara tu berwarna putih dan masjid itu berada di timur Damsyik.
hari ini masjid itu disebutkan oleh para ulama, antaranya Imam Ibn Taymiyah sendiri, dia sebut masjid itu adalah Masjid Al-Umawi. Turun, kemudian habis solat, Imam Al-Mahdi memberikan pemerintahan, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Isa ibn Maryam. Kemudian Nabi Isa pun bawa keluar daripada sebuah pintu. Bila buka di depan pintu, di depan sekali telah pun tunggu Dajjal dan juga puluhan ribu tentera. Bila Dajjal tengok Nabi Isa, menggeletar seluruh tubuh Dajjal, menggeletar. Lalu dia pun berlari selaju angin yang bertiup kencang. Dajjal ni laju, dia pun berlari. Daripada masjid tu di Syria, Nabi tak sebut Syria, tapi Nabi sebut masjid itu di Dimashq. Yang tu jelas Nabi sebut Dimash, hadis sahih. Nabi Isa akan turun di masjid di Dimash, itu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Dajjal akan lari, dia bawa semua tentera dia yang hebat tadi ni. Tapi bila berjumpa dengan Nabi Isa, tentera-tentera Dajjal apabila mencium keharuman Nabi Isa, mati. Berlari semua pergi ke Palestin. Berlari sampai ke Palestin, Nabi sebut tempat mereka berlari itu, sampai ke satu tempat yang bernama Babul Lud. Bab Al-Lud, di situlah Dajjal akan dibunuh. Tak ada perang kan, no? Tak ada perang Dajjal lompat terbang masuk perang. Dajjal bayang Avengers tu simpan kan, tahu dah. Bayang tembak dengan mata Nabi Isa pun tepis, tak ada. Nabi Isa sampai di Babul Lud, kepung Dajjal, dia keluarkan tombak dia ataupun pedang dia, dia tusuk mati. Betapa lemahnya Dajjal. Kemudian habis mati. Mati, kemudian balik. Sebelum balik, saki-baki tentera yang berapa puluh ribu tadi ni, yang hebat-hebat, yang kuat tadi ni, kesemuanya menyorok di belakang-belakang bangunan, di belakang-belakang batu, di belakang-belakang pokok. Keseluruhan batu dan pokok tu bercakap, wahai Muslim, datang, di belakang aku ada tentera, mari bunuh dia. Kecuali satu pokok sahaja, pokok gharqat. Kawasan-kawasan yang ditanam di negara haram Israel, gharqat. Ada satu kawasan di Israel, saya tak ingat dah, akan dibunuh. Habis kesemuanya, mati. Kemudian apa jadi pada zaman tu? Bermulalah zaman keberkatan alam ini. Allah mengarahkan setiap inci bumi untuk mengeluarkan kesemua keberkatan. Allah arahkan setiap inci langit untuk menurunkan kesemua keberkatan. Waktu tu berkat. Orang nak tanam, orang baling saja waktu tu. Petani masuk kebun dia baling. Gandum, bijirin-bijirin gandum bukan lagi sebesar-besar yang tuan-tuan tengok ni. Bijirin-bijirin gandum, satu bijirin tu tebal besar ni. Keberkatan. Pada zaman itu, tidak ada orang miskin di kalangan orang Islam. Kesemuanya kaya. Sehinggakan apabila zakat dikeluarkan, tidak ada orang yang layak menerima zakat. Bukan tak layak ni maksudnya tak ada orang minta. Semua orang tolak bila nak bagi zakat. Kata, minta maaf, saya pun duit banyak lah ni. Tak tahu nak buat apa lah. Tolong beritahu Ustaz, kawasan mana yang paling miskin dalam negeri ni. Mereka pun sebut satu kawasan paling miskin di sini. Kawasan paling susah di sini, ke situ. Orang pun pergi ke situ. Orang-orang situ pun tolak zakat. Kami yang dalam bank pun dah 3-4 tahun dah tak keluar duit. Dia kata yang dalam bank. Lepas tu yang di poket pun banyak ni. Apabila zaman keberkatan ni berlaku dua kali, yang begitu mewah dan berkat, sehingga binatang-binatang berbisa tidak berbisa. Kanak-kanak bermain dengan ular, dengan semua berbisa. Tidak berbisa. Tak ada orang susah dan sebagainya. Berlaku dua kali, zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa sekali, serentak hidup tu, Imam Mahdi dengan Nabi Isa, Dajjal dah mati, serentak hidup. Yang kedua berlaku, iaitu pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman bila tu? Akan berlaku. Akan berlaku. Tak payah nak fikir dah, pintu rumah tak kunci, nak tinggal rumah sebulan. Allahu Rabbi. Tak ada orang nak kutuk, nak cakap perkataan tak elok. Semua hidup dalam keadaan aman dan iman. Habis, Imam Mahdi wafat sebelum Nabi Isa. Sebab Nabi Isa akan hidup 40 tahun. Lama. Nabi Isa akan hidup berkahwin, beranak pinak selama 40 tahun. Imam Mahdi wafat dulu. Kemudian Nabi Isa hidup sebagai seorang ketua waktu itu. Rasul. Tak ada khilaf dah waktu itu. Rujuk satu je Rasul. Tak ada khilaf-khilaf. Kemudian, keluar tanda besar kiamat yang seterusnya. Iaitu Ya'juj wa Ma'juj. Dajjal. Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj. Ni belum lagi yang tujuh lagi tuan lah. Belum lagi yang tujuh. Masih jauh perjalanan dia. Keluar Ya'juj wa Ma'juj, di zaman ni akan berlaku. Waktu tu, Allah arahkan wahai Isa, bawa umat Islam naik ke Tur. Bukit Tur. Gunung Tur. Bawa. Sebab sebentar lagi akan keluar. Ni kita tertanya-tanya siapakah tentera terkuat dunia. Tadi waktu berperang tadi, tentera paling kuat sekali ialah tentera yang dipimpin oleh Imam
Imam Mahdi. Keluar Dajjal, Imam Mahdi dah tak mampu dah. Berundur-berundur sampai dikepung. Keluar Nabi Isa. Kuat tentera yang dipimpin oleh Nabi Isa. Tiba-tiba keluar Ya'juj wa Ma'juj. Allah ilhamkan, wahyukan kepada Isa. Wahai Isa, tentera yang sedang keluar ini tidak dapat ditandingi oleh kalian. Jangan cuba untuk bertempur dengan mereka. Tuan bayang tengok, ramai mana pasukan ini, ganas mana Ya'juj wa Ma'juj. Dia bukan jin, dia bukan binatang, dia bukan malaikat, mereka adalah manusia. Tapi sangat ganas. Dan bilangan mereka sangat banyak. Sekali dia lalu tasik, dia minum saja, bukan mandi entah, bukan buat kenduri. Dia minum saja, kering tasik itu. Sejuta kering ke tuan-tuan kalau sejuta? Tasik luas, tentera tu lalu minum saja. Kering tasik. Tentera di belakang tak sempat minum, datang tasik dah kering. Dia kata, ni yang depan ni minum lah. Wahai Isa, sedang keluar sekarang ini satu kumpulan tentera yang tidak boleh ditandingi oleh kalian. Mereka ni paling kuat. Maka Nabi Isa pun naik atas bukit Tur Munajat. Ya'juj wa Ma'juj ni penuh mengelilingi muka bumi Allah ni. Tapi tak ada hadis yang sebut kata seluruh muka bumi ni dia keliling. Wallahu alam, yang tak ada hadis. Maksudnya dia keluar takat tempat yang dia sampai. Bilangan mereka sangat banyak. Tak ada pasukan tentera yang boleh berlawan dengan mereka sebanyak mana pun bom atom yang dimiliki. Dahsyat kumpulan ni. Nabi Isa pun munajat. Tentera ni pun yang Ya'juj wa Ma'juj ni buat kerosakan di atas muka bumi Allah. Bunuh, bakar, macam-macam. Akhirnya Allah turunkan bantuan. Tentera apa Allah Ta'ala nak buat turun ni? Adakah pasukan malaikat? Subhanallah. Noh, ini kata kitaran alam. Allah turunkan bantuan ketenteraan. Tentera-tentera itu adalah ulat. Ulat-ulat kecil saja. Mereka berada di leher-leher Ya'juj wa Ma'juj, kemudian menggigit dan akhirnya mati kesemua Ya'juj wa Ma'juj. Last sekali tentera yang paling kuat atas muka bumi Allah ni, ulat tu. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan bagi Allah, Allah memiliki tentera-tentera yang ada di langit dan ada di bumi. Maksudnya seluruh kekuasaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selepas Ya'juj Ma'juj semua mati, Nabi Isa pun wafat. Lepas hiduplah beberapa tahun kemudian wafat. Kemudian berlaku gempa di barat, gempa di timur, gempa di semenanjung Arab. Ni saya buat turutan ni bukan secara pasti tuan-tuan ah. Yang ni semua ijtihad para ulama. Ada banyak pendapat, saya pilih salah satu yang ni. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj wa Ma'juj, gempa di timur, gempa di barat, gempa di tanah di semenanjung tanah Arab. Ada lagi empat. Empat ni lepas Nabi Isa wafat ni. Tuan-tuan boleh bayang zaman itu macam mana? Lepas wafat, dabah binatang berkaki empat. Bila sebut dabah, wajib berkaki empat. Dia bukan berkaki dua, bukan kaki tujuh, bukan kaki sembilan. Dabah ini akan keluar. Ini semua tanda-tanda besar kiamat. Benda dabah ni apa? Dabah ini bercakap. Bukan limuhum. Bi'annan naskanu bi'ayatina la yuqinun. Dabah, matahari, khan. Tiga ini disebut oleh para ulama yang menghurai hadis akhir zaman, dan mereka sebut tiga serangkai. Tiga ni serangkai wajib berlaku di antara satu sama lain. Apa maksudnya wajib berlaku di antara satu sama lain? Maksudnya kalau dabah pagi, petang mesti matahari, esok mesti dukhan, asap tadi. Kalau pagi itu dukhan, asap. Kalau pagi itu dukhan, petang itu mesti dabah, pagi esok itu mesti matahari. Yang mana satu wallahu alam, tapi dia mesti berdekatan. Tiga serangkai ini. Penutup yang ini tak ada khilaf. Penutup kepada 10 tanda besar kiamat ini adalah api. Adalah berakhir dengan api yang keluar, kemudian berlakulah kiamat. Kita di satu tempat, di satu zaman, sekarang ini di satu masa yang tanda besar yang pertama belum berlaku. Dajjal tadi. Tapi bila saya sebut hadis tadi, tuan-tuan boleh nampak, tengok. Nabi sendiri yang sebut hadis tentang tanda-tanda sebelum Dajjal keluar. Kita pun dah baca, kita pun dah hurai secara ringkas, kita pun dah tengok. Sebelum Dajjal, Imam Mahdi. Sebelum Imam Mahdi, sungai di Kufah, di Iraq, Kufah Iraq, sungai Furat. Sungai itu akan kering. Ada hadis sahih. Apabila sungai itu kering, terzahirlah segunung emas. Segunung emas bukan nak kena pergi apa dah ambil tu? Ha? Nak kena ambil dulang, lepas tu nak bahaya. Nabi sebut segunung emas. Pergi berebut saja. Apa yang satu tempat emas yang tak perlu didulang, pergi ambil saja. Akan tetapi Nabi melarang orang Islam untuk pergi ke situ. Seandainya kalian ada di situ, jangan ambil emas itu. Kerana
setiap 100 orang yang pergi ke situ, 99 akan mati dibunuh. Setiap orang yang pergi ke situ berniat dan berazam untuk membunuh yang lain, termasuk seorang yang selamat itu. 100 yang pergi untuk ambil emas tu memang berjaya ambil, tapi tak berjaya bawa balik, dibunuh. Seorang yang selamat itu, kata para ulama, dia juga berdosa besar. Sebab dia juga ketika pergi dan ketika mengambil emas itu berazam untuk membunuh orang lain. Memang sangat-sangat berjaga-jaga untuk membunuh orang lain, tapi sebab dia yang paling banyak membohong, dia yang paling banyak helah, dia yang paling selamat ketika itu, seorang saja. Maka tanda-tanda kecil yang berlaku pada sekarang ini, zaman ini, yang kita tengok di keliling kita. Nabi pernah sebut, waktu Dajjal keluar, dia naik di atas Bukit Uhud. Siapa yang pergi umrah, tengok Bukit Uhud, Dajjal akan naik Bukit Uhud. Siapa yang pergi umrah, waktu ziarah tu, bawa ke kawasan Uhud, dia berdiri di atas Bukit Pemanah tu, dia boleh nampak Masjid An-Nabawi. Daripada jauh, Masjid An-Nabawi kelihatan warna apa, tuan? Warna putih. Daripada atas, kalau tuan-tuan terbangkan drone pun, kan, daripada atas, tentu akan lihat Masjid An-Nabawi kelihatan seperti istana yang berwarna putih. Kebenaran mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cerita 1400 tahun yang lalu, ketika Masjid An-Nabawi bukan pun berwarna putih. Nabi kata Dajjal naik atas Bukit Uhud dengan pengikut-pengikutnya, tentera-tentera dia yang kuat tadi, lalu Dajjal pun tunjuk ke bukit, ke Masjid An-Nabawi. Kata Dajjal, "Lihat Al-Qasrul Abyad. Lihat Al-Qasrul Abyad, istana putih itu." Waktu pergi umrah, berdiri atas Bukit Pemanah tu, tengok, nampak Masjid Nabawi daripada jauh, nampak dia punya menara-menara tu, kan. Kata Dajjal sambil menunjukkan, dia kata, "Lihat istana putih itu, Masjidu Ahmad." Itu adalah Masjid Ahmad. Nabi dipanggil dengan dua nama, Muhammad dan juga Ahmad. Semua para malaikat di langit memanggil Nabi dengan nama Ahmad, Ahmad dan Muhammad. Dan Masjid Nabawi telah pun siap dibina seperti istana zaman hari ini, 2019. Seperti istana dan berwarna, daripada jauh kelihatan berwarna putih. Dua, saya sebut dengan laju tanda-tanda kecil kiamat yang berada di keliling kita. Dua, Nabi sebut, apabila kalian melihat ramai di kalangan umat aku meninggalkan solat. Tuan-tuan, di Malaysia, tuan boleh google sekejap lagi, peratus yang meninggalkan solat di Malaysia adalah 80 hingga 85%. Apa yang ada mengajar di sekolah menengah, cikgu, sekolah rendah kah? Sekolah rendah kita tak boleh mendirikan, ada tak baligh lagi. Sekolah menengah, boleh tanya. Tepat dengan kajian yang dilakukan oleh pelbagai agensi dan pihak perseorangan, 80% orang Islam di Malaysia tidak melakukan solat. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Balik semak anak masing-masing. Keadaan tinggal solat itu adalah satu daripada tanda kiamat, dan ia telah pun berlaku. Di antara tanda kiamat, dekat dengan kiamat, ramai umat Nabi tak tutup aurat, laki-laki dan perempuan sama. Yang ketiga, di antara tanda kiamat ialah ramai di kalangan umat aku minum arak. Sekarang boleh didapati dengan mudah, umur 16 ke, umur 15 ke, umur 14 pun boleh beli. Kita pernah buat spot check di sebuah sekolah, buat spot check, dapat handphone. Buka handphone, antara gambar yang ada dalam handphone itu selfie ketika minum arak beramai-ramai. Sekolah menengah, selfie, lupa delete selfie minum arak. Apabila ramai di kalangan umat aku minum arak, arak sudah mudah didapati, ketahuilah itu antara tanda kiamat. Kemudian Nabi sebut, ya taqarrabuz zaman, masa menjadi pendek. Tuan-tuan, daripada zaman Nabi Adam, sehari 24 jam juga, walaupun tak ada jam. Sampai zaman Nabi Muhammad, satu hari 24 jam itulah. Sampai malam ini, 24 jam itu tidak berubah, tuan-tuan. Tetapi kata para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi, ketika menghuraikan hadis ya taqarrabuz zaman, sehingga kan tuan-tuan akan merasakan, kata Rasulullah, kalian akan merasakan setahun jadi macam sebulan, bulan jadi macam seminggu, minggu rasa macam sehari, sehari rasa macam satu jam, satu jam rasa macam sekali, sekali api dihidupkan, satu saat. Masa muda hari ini seperti satu saat. Dan itulah yang kita semua rasakan, ya taqarrabuz zaman. Apabila kalian mula merasakan singkatnya masa, ketahuilah kiamat sudah hampir. Tak rasakah? Tak rasakah Allah tarik keberkatan masa ni? Rasa, semua orang rasa, semua orang rasa. No? Walaupun hari ni mesin basuh automatik, lepas tu siap kering lagi, kemudian sekarang dah ada mesin lipat pula, di dapur ada mesin untuk basuh pinggan pula, kemudian dia kering, dia susun sendiri. Kemudian dalam rumah dulu ada sapu sampah, kemudian keluar vacuum, sekarang vacuum bergerak sendiri pula. Vacuum letak di situ, set, dia bergerak sendiri.
tetapi manusia tetap merasakan masa tak cukup. Sekejap lah. Yataqarabu zaman. Kemudian Nabi sebut yaqthurul harju, banyak pembunuhan. Di Malaysia bunuh 7 bintang. Saya bagi 7 bintang. Kes bunuh setiap tahun meningkat. Dan kes bunuh di Malaysia 7 bintang. Sebab apa tuan? Sebab di Malaysia orang sanggup bunuh bayi. Saya beberapa video yang orang hantar kepada saya tentang pembunuhan bayi dan sedang membunuh bayi. Beberapa video di Malaysia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajaib. Sebab bunuh di Malaysia bukan bunuh sama-sama bergaduh dengan orang besar ni. Bunuh bayi. Dan orang tu normal, bukan orang gila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata yaqthurul harju. Akan berlaku banyak haraj. Sahabat tanya, wamal harju ya Rasulullah? Haraj itu apa ya Rasulullah? Nabi kata al-qatlul qatl. Pembunuhan jadi banyak, pembunuhan jadi banyak. Purata di Malaysia sehari 2 pembunuhan. Setiap hari wajib ada pembunuhan 2 purata. Tentu boleh tengok ni, saya cakap ni statistik. 1.5 hingga 2 setiap hari. Setiap hari yang dibunuh di atas pelbagai sebab. Zuhurul qalam, banyaknya pen. Macam mana banyak pen? Nabi sebut zuhurul qalam. Teks hadis tu saya tak ingat, tetapi dia terjemahan dia ialah pen menjadi banyak. Ulama hari ni hurai, ramai orang menulis. Penulisan menjadi banyak. Kita tengoklah penulisan pada hari ni. Semua orang nak tulis, semua orang nak komen. Kan? Benda apa pun yang berlaku. Itu tanda kecil kiamat. Tanda kecil ni ada ratusan, tuan-tuan. Min asyratis sa'ah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda kiamat kecil juga, ayyatabahan nasu fil masajid, manusia berbangga-bangga dengan masjid yang cantik. Renovate saja menelan belanja juta. Mana-mana pun tempat, tuan-tuan, tempat berlumba-lumba untuk berbangga dengan masjid yang indah, yang solat tak ramai. Nabi sebut, ketika mana kamu tengok zaman kamu hidup itu, manusia berlumba-lumba membangunkan masjid yang cantik, tetapi penghuninya sedikit, itulah tanda dekatnya kiamat. Dan benda tu juga sudah pun berlaku pada zaman kita.